Hai semua, kembali lagi dengan aku Ling Cece di channel Ling Cece Kitchen. Guys, kali ini aku akan berbagi resep memasak lobster. Tapi kali ini yang masak bos aku ya. Jadi kalian simak terus aja. Tapi seperti biasa, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Thank you. Jadi guys, pas kita lagi belanja ke pasar, itu penjual ikannya suruh kita beli lobster masih fresh ya, dan akhirnya mbokku beli 3 ekor itu sekitar 1 kilo lebih ya, kira-kira 400 ribu lebih guys. Dan kali ini mbokku akan masak dengan cuma di steam aja, gampang banget. Tapi ini motongnya susah guys, harus pakai pisau yang tajam gitu ya. Nah seperti ini guys, ini lobsternya dibelah menjadi dua ya, dan ditata seperti ini guys biar rapi. Oh ya, nanti resep lengkapnya kalian juga bisa lihat di deskripsi ya, nanti aku akan tulis lengkap di sana. Nah ini susah banget guys, memang harus pakai pisau yang tebal itu ya. Jadi guys, actually my boss also good at cooking too. Nah, jadi ini aku bikin history, dia masak di YouTube aku ya. Oke, ini semua udah ditata rapi di piring begini ya guys. Nah, selanjutnya tinggal kita taburi bawang putih cincang di atasnya ya. Dan ini bosku bilang ya, nanti setelah di steam tinggal dikasih irisan daun bawang, irisan cabai, dan disiram dengan minyak panas dan kecap asin. Oke, ini selanjutnya airnya udah mendidih, tinggal kita steam lobsternya ya guys. Kita steam selama 6 menit saja guys, jangan lebih dan jangan kurang ya. Nah setelah 6 menit ini kita buka dan ini udah mateng guys. Tinggal ditaburi dengan irisan daun bawang dan minyak panas ya, seperti ini guys. Dan terakhir tinggal disiram dengan kecap asin ya. Nah ini udah mateng, udah siap dihidangkan guys. Jadi ini simple banget cara masaknya, sama seperti bikin steam ikan ya. Intinya waktu berapa lama memasaknya itu harus tepat guys. Tentunya tergantung besar kecilnya lobster ya guys. Semoga bermanfaat ya resepnya. Terima kasih. Thank you.